Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, Sabtu pagi melepas secara resmi peserta pawai ta'aruf MTQ ke-11 tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti. Didampingi Said Hashim, ratusan peserta pawai ta'aruf dilepas lewat pemukulan beduk. Selain mengapresiasi kreativitas peserta pawai, Bupati juga mengingatkan agar seluruh peserta yang akan bertanding bisa memberikan penampilan terbaik saat lomba. Semua kafilah sudah siap sedia untuk melaksanakan dan mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-11 yang insya Allah akan dibuka nanti malam. Untuk itu, saya mengharapkan kepada semua pihak agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dan kepada para peserta pawai ta'aruf yang sebentar lagi akan dilepas, diharapkan dapat menjaga ketertiban dan keselamatan diri kita masing-masing. Untuk pelaksanaan MTQ ke-11 tingkat Kabupaten Meranti tahun 2019, Kecamatan Teping Tinggi menjadi tuan rumah dan akan dibuka Sabtu malam. Dari Meranti, Muhammad Isnaini melaporkan.